so macam saya. Siri kedua. Hadirin sekalian, seperti biasa setiap minggu kita akan menjemput dua personality yang tera dalam bidang masing-masing. Kecuali Mamasa. Dua personality minggu ini merupakan dua personality yang selalu berada bersama seperti berbasikal dan mengadakan aktiviti sehat. Dapatkah mereka menyalurkan tenaga dan juga minat sukan mereka dalam hidangan pertarungan Sis Tunjuk Taring? Peserta pertama, kita persilahkan seorang pelakon dan juga pengacara yang banyak mewarnai drama TV di Singapura seperti Dua Wajah, Kultus, Cinta Bollywood dan Anugerah. Beliau juga merupakan pemenang bagi personality popular dalam pesta perdana. Kita persilakan Suhaila Salam. Peserta kedua merupakan seorang pelakon yang berkaliber dalam drama TV dan juga teater. Drama-drama seperti Okay Boss, SR115 dan pementasan teater Madu 2. Beliau juga pernah memenangi pelakon wanita terbaik dalam watak pembantu dalam drama Anakku Sayang. Kita persilakan Siti Hoja. Kau suka masak tak? Oh, iya. Pada saya, masak tu adalah satu terapi. Saya pun suka masak sebenarnya. Tapi yang tak sukanya mengemas lepas tu. Pastinya tidak akan sunyi senyap hari ini. Tapi apa maksud anda? Sebelah, sabar, sabar. Kan saya dah cakap. Saya baru cakap. Saya nak tanya ni. Ya, Kak. Okay, kak, macam mana Kak dua orang ni? Ya, tiba-tiba dek? Boleh macam boleh bersama-sama, berbasikal. Dan kenapa? Silakan, Siti Hajar. Kerana kita ingin gaya hidup sihat. Ya, dan kita mempunyai energi yang sama. Jadi kita akan menjemput chef yang tersohor di Singapura, yo. Yo. Kita persilakan. Yo. Chef Bob. Okey, dah sedia nak masak tak? Sedia. Okey, boleh. Ya, sedia. Jadi hari ini kita punya tema untuk masak macam saya ialah resepi roda kehidupan. Oh, wow. Saya rasa Suhaila ni kat dapur macam OCD. Bukan kemas saja tau, tapi benda-benda yang dia masak ke apa ke mesti nak yang betul-betul ini. Macam saya ni kadang-kadang kalau terlepas main sembarang aje, main agak-agak. Kadang-kadang saya tengok Hajar ni dia kuat, bahayal. Kadang-kadang dia macam termenung nanti mata dia dah kuyuh. Jadi mungkin itu kelemahannya mungkin. Saya tak tahu. Resepi pertama ni anda harus membuatkan dia punya hidangan dari mula, from scratch. Resepi pertama ialah malai kofta berserta sos istimewa. Sos? Yes, ada. Menurut pakar sejarah, hidangan kofta bermula pada abad ke-11. Malai kofta pula mula diperkenalkan di Punjab, India dan mempunyai banyak unsur-unsur kuisin Mughlai. Kofta boleh digoreng dan dibakar. Jenisnya pula pelbagai dan ia boleh diperbuat daripada daging lembu, ayam dan kambing. Kita terangkan dahulu undang-undangnya. Okey, dalam pertandingan ini ada 3 pusingan. Setiap pusingan akan diberikan markah dan setiap pusingan tu ada kejutan rahsia. Dan di setiap pusingan markah akan dikumpulkan dan markah tertinggi itulah pemenangnya. Boleh Siti dan juga Suhaila. Ya, yeah. Siti Suhaila. Siti Suhaila. Masak macam saya. Yeah. Tiru apa saya lakukan. Yeah. Okay. Buatkan bulatan, jangan terkeluar dari bulatan. Ya. Yeah. Okey. Okay. 3, 2, 1. Masak macam saya. First kali. Sekarang. Mulakan. Okey, teruskan. Contohi dia. Okey. Contohi dia. Keluarkan apa yang dia keluarkan. Okey. Baik. Siti aja. Bukan hari-hari masak ke? Siti aja. Hari-hari dah masak. Tak hari-hari juga lah. Panaskan air. Suka yang lokal ataupun yang western? Western. Western? Oh, tak sangka eh. Ya. Muka Jawa tapi suka western. Memang. Okay. Ada darah-darah French sikit. Ada darah-darah French? Ya. Oh, samalah kita. Italian Malay. Suhaila. Jangan kaku saya. Soalan. Bila saya dah tahu tu, saya nak kena masak makanan India, saya macam gitu. 4 biji tomato. 4 biji tomato. 2 biji bawang, halia dan bawang putih. Masukkan dalam satu. Kita punya bowl. Bila air dah panas, alright, kita nak
kupaskan kulit tomato. So kita kelarkan dia di bahagian bawah dia. X. Dah, letak tepi. So lobak merah, kupaskan kulit dia dulu. Okey. 4 biji kentang. 4 biji kentang harus dikupas. Okay. Dan ni air dah mendidih. Air dah mendidih, masukkan tomato. Masukkan tomato. Jadi dia punya kulit eh. Eh, apa ni? Kau punya kentang sampai sini. Sini aja. Tapi dia belum mendidih, macam nak kena tunggu. Dia cari kau. Tunggulah. Soalan apa tu? You don't ask me. Bila tomato tu, dia punya kulit tu dah terkeluar macam ni, terkupas macam ini. Kita letakkan dalam, rendamkan dalam air. Pak, pelan sikit, Pak. Tak boleh, tak boleh. Banyak benda, boleh. Nanti dah boleh angkat, eh? Dah boleh angkat. Suka hati, kan? Angkat-angkat. Belum. Belum. Dia terkupas, dia berangkat. Okey, lepas tu dia punya kentang, kita akan potongkan rough cut. Lepas tu kita rebuskan kita punya kentang dan lobak merah, okey? Tengah rebus, okey, kita kupaskan kupik kulit tomato. Tengok ni, dengan senangnya kita boleh kupikkan tomatonya. Masukkan. Okay. Sabar. Kau nak tolong aku masukkan? Okey. Lepas tu kita nak kupikkan kita punya bahan-bahan yang lain. Bawang pula. Baiklah, kita tolong 2 biji bawang. Okey, selepas bawang, 4 ulas bawang putih. Halia pula. Halia, 1 ibu jari. 1 ibu jari, eh. Alright. Okey, ibu jari korang tahu, bukan ibu jari Bob. Selalunya kita, walaupun kita beriadai, kita tak ada rasa macam ada nak challenge, eh. Kita akan menolong each other, tau. Ya, betul. Tapi kalau menang duit tu, dia diam aja. Kau tadi cakap dekat belakang kau nak share-share dengan aku. Oh, share. Ya, share. So, dia punya bawang kita didadukan. Dadu. Okey, Alia dah dipotong, bawang dipotong oleh chef. Kita ambil batu lesung. Batu lesung. So, kita tumbukkan dia punya bawang putih dengan halia. Okey, kita campurkan. Campurkan apa? Dekat dengan bawang tadi tu. Oh, yang dah halia tu lah. Yes, halia. Oh, halia dengan bawang tadi yang dah dihancurkan tadi. Dan kita punya tomato tadi tu. Berapa lumat ni? Berapa lumat ni, siapa? Lumat dah, dia macam paste macam tu. Tomato kita buang biji dia. Okey, lepas tu isi tomato ni kita potong. Dan kita letakkan tepi. Baik, Hajar. Nampaknya tomato Hajar belum dikupas lagi. Ya, kau diamlah. Alright. Aku ingatkan tu. Marah tau. Yelah. Yelah, tahu lah. Chef Bob macam tak tunggu tau. Betul. Lagipun, saya tak sukalah pakai induction cooker. Saya suka tengok api. Api tu besar, kecil. Betul. Dia nanti kalau dah terlalu panas, dia pop. Kenapa dah tak berbubble-bubble lagi, eh? Next ni, sekarang kita akan masakkan dia punya sos, eh? Eh, kau buang kulit dia. Memang, ah. Beranjat sekejap, eh? Okey, apabila dah empuk, kita boleh tapiskan dia. Minyak kelapa, minyak, Minyak kelapa. Minyak kelapa. Oh, kena minyak kelapa, eh? Dan kita tumiskan kita punya bawang dengan paste tadilah. Paste bawang kecil, bawang-bawang putih dengan halia, eh? Ini kita ada kacang gajus. Kacang gajus kita just... So, yang gajus ni, eh, kita letakkan dalam mangkuk ni dulu. Okey? So, bila kita dah masukkan tomato, next kita pergi kat kita punya kofta ni pula. Alright. Yang dah toskan ni, masukkan dalam dengan gajus. Masukkan? Yes. Come, hancurkan ni semua. Nice, nice, nice. Okey. Baik, ya, Suhaila. Baik, Hajar sedang mengejar. Hajar pun baik, ya. Baik. Baik. Kiri, kanan. Kalau boleh gunakan kaki, dia gunakan kaki. Lepas tu, kita ambilkan satu genggam kita punya kacang kuda. Hancurkan juga. Kacang hijau. Meshkan dia juga. Alright. Dan teruskan. Wow. Dan lepas tu kita ambilkan kita punya cottage cheese mix dalam juga. Dalam 2 sudu makan, serbuk ketumbar. Ketumbar. Tengok serbuk ketumbar mana dan satu. Serbuk cili. Serbuk cili. Alright. Ni apa? Dan kita letakkan kita punya garam, eh. Jangan lupa garam. Ketumbar, serbuk cili, garam. Serbuk cili, garam. Baulah. Dah tak boleh. Cepatlah. Tak boleh. Say please. I don't pressure. Okey, so ni kita tengokkan, eh. Ini bila dia dah macam ini, dia mesh macam ini, dia macam lembap, eh. Kofta bukan makanan favorite saya. Saya lebih suka makan apa tu, batura. Suka makan tose. Tepung jagung masukkan dalam. Okey? Sembaranglah. Bob dia chef kan, jadi dia masak laju. Jadi saya macam overwhelmed. Jadi saya pun macam kalang kabut. Rasanya macam tak boleh habis. Dan saya terlepas banyak perkara yang dia buatlah. Sunyi sepi di hati ini. Tak bunyi langsung. Mana nak nangis ke dah ada? Nak balik, boleh balik. Dia punya kofta, eh, harus jadi berbulang macam ini, eh. Yeah. Nampak? Eh, ni namanya masak selang seli. Macam ini, ya. Macam main drum. Boleh. Boleh.
Jadi dia berbulan mesti mampat eh. Kalau tidak nanti kita gorengkan dia. Dia akan ni pecah. First things first, kita letakkan serbuk kunyit. Satu sudu teh. Serbuk ketumbar. Satu sudu teh. Serbuk jintan setengah sudu teh. Garam masala setengah sudu teh juga. Dan serbuk cili satu sudu teh. Korang tak dengar, kau pergi pasal lah. Rempah-rempah semua dah ni. Dah siap, dah larut. Kita letakkan air sedikit. Bagi dia bagi dia sebati lah. Masuk je lah apa yang nampak kat depan muka ni. Color semua sama je. Habis kalau nak mengaku kalah, apa tak nak buat? Tengok aja. Kita buat je lah bahan-bahan ada kat situ. Ha, macam tu je. Yang letakkan kita punya krim. Plant-based cream eh. Kau, dia pakai penumbuk. Dia tumbuk dalam. Kau datang ni sekali lagi. Kreatif. Kau datang. Kreatif. Okay. Sekarang ni kita boleh goreng. Gorengkan kita punya kofta eh. Kofta kita boleh gorengkan lah. Alright. Sos dia eh, bila dah matang eh, kita ambilkan limau. Setengah. Kita perahkan air limau, okey. Okay. Nampaknya chef sudah pun eh. Dah ada sosnya, dah ada koftanya. Okey, done. Okey, nampaknya chef akan beredar buat sementara. Terima kasih chef. Alright, terima kasih. Kita akan jumpa selepas ini. Yap. Oh, nampak macam angus dia tu. Okay. Apa? Boleh sembunyikan eh. Masakan India memang hancur. Saya memang fela. Saya rasa saya sangat memalukan keluarga saya kerana keluarga saya datang daripada tukang-tukang masak. Maafkan saya, Mak. Kakak. Bahan-bahan dia ada macam beribu-ribu kan. Rempah-rempah tu pula disiapkan, disediakan tapi tak ada nama. Jadi saya pun tak kenal dengan rempah-rempah tu. Jadi saya confident saya ada terbabaslah sikit ataupun saya ada terkurang sikit. Kalau Chef Bob rasakan dia rasa macam rustic. Pusingan ini ya. Kita kasih 3 markah. 3-0 ataupun 2-1. Tapi tengoklah chef ya. Cuba rasa chef. So ni kita rasakan Okey, so kita makan ni. Cuba. Macam mana? Limau ni untuk apa limau ni? Oh, macam mana chef? Oh, mengeliat nampak. Mengeliat dia. Saya rasa baru bangun tidur. Dia punya... Limau ni dia rendamkan macam itu. Ni macam... Kuah dia masam. Kofta dia bagus, lembut. Kofta dia lembut. Tapi... Rasa dia okey. Okey, jadi A dah. Dan sekarang kita pergi ke B pula. Dia ada krim juga ya, Chef. Dia punya krim di atas ni. Kita cuba. Yang ini. Kofta dia. Oh, bau. Bau. Macam mana, Chef? Ini? Rempah kepada dia punya sos eh. Yeah. Dia kurang matang. Oh, dia belum macam minyak. Ini macam nak aniaya orang ya, chef. Kofta dia pun padat, mampatlah padat. Tetapi dia punya tepung eh, kurang matang juga. Terlebih. Tepung dia terlebih. Tepung terlebih. 3 markah, chef. 3 markah eh. A atau B? A atau B. Pemenang pada pusing pertama. Iyalah. Wah. Yang matang. Pertama, saya memang dah dapat firasat yang saya akan kalah. Kejutan rahsia kita pada kali ini untuk pusingan pertama ialah kejutan putar pinggang. Memandangkan anda berdua ni mempunyai suka beriadah, aktiviti-aktiviti sihat, ya. So kita akan serahkanlah kotak ni di dalam. Okey, Hajar tolong serahkan kepada Suhaila dan dibuka. Apa di dalamnya? Ada apa-apa? Buka. Tak ada. Kita datang sini kita nak masak, kita nak have fun. Jadi saya rasa nothing we cannot handle lah kan. Dalam pusingan Sis Tunjuk Taring, Suhaila dan Siti Hajar telah tunjukkan taring mereka dalam memasak. Namun, taring Siti Hajar lebih tajam dan Suhaila berhadapan dengan kejutan. Dapatkah diatasi kejutan ini? Tanya apa yang harus dilakukan sebelum memasak? Yeah. Okey, Suhaila harus hula hoop. Pusing. Macam gini. Tunjuk kasih. Wow. Selama 3 minit. Tapi Hajar dah boleh mula masak. Oh. 3 minit. Ya. Nak sangat kan exercise dulu sebelum masak. Nanti boleh tanya. Okey, kita dah ke pusingan kedua. Betul. Kita akan buatkan hidangan pencuci mulut yang digemari ramai. Tahu tak apa yang kita bikin? Tak tahu. Tak tahu?
tahulah tak pernah makan yang bulat-bulat. Kita nak buatkan pencuci mulut iaitu jelebi. Ha, tahu tak apa jelebi? Adalah lagu. Lagu apa lagu jelebi? Perkataan jelebi berasal daripada perkataan Arab iaitu zublia. Jelebi mengandungi kandungan gula yang boleh memberikan kita suntikan tenaga. Tetapi banyak makan jelebi juga boleh memudaratkan. Jadi makan sikit-sikitlah. Ada juga yang mengatakan jelebi dicecah dengan susu boleh melegakan sakit kepala atau migrain. Dengar nama yang manisan tu eh? Tak pernah dengar. Tak, tapi pernah dengar lagu dia aje. Timer sudah ready? Okey. Okey, Suhaila sudah ready? Ya. Yeah. Ada ready? Ready. Yeah. Okey, dalam 3, 2, 1. Masak macam saya. Okey. Ya. Sekali. Teruskan. Kita makan satu. Teruskan, jatuh tak apa. Okay, tapi dengar. Oh, dengar. Okay. Satu okay, cawan minit. Tepung. Semaklah, orang tengah masak dia nak berjoget. Eh, gelik. Aku tunggu pusing. Gilek. Ah, suku okay. Cawan Tairu eh. Suku. Cawan Tairu, yes. Okey. Pak ni dia senyap eh. Ah, itulah. Eh, mesti nak dengar, okey? Satu sudu teh, baking powder eh. Saya dan suka tengok ni macam gini. Ada, at least ada hiburan tau eh. Ada. Satu minit lagi. Dan 200 ml air eh. 200 ml air. Okey. Saya tengok bahan-bahannya tak banyak. Tapi saya tahu masakan India memang tak senang. Ini saya terus terang cakap. Jadi sambil saya tercungap-cungap hula hoop tu, saya tengoklah apa yang Chef Bob letak dekat dalam mangkuk dia tu kan. Jadi saya ingatlah, okey, nak kena letak tu, nak kena letak ni. Wah, senyap dia eh. Ah, ah, wow. 200 ml air. Suka tengok dia orang joget ke macam rasa muak itu? Muaklah, so aku pergi. Okay. Teruskan. 3. 2. 1. Habis, okey. Pada saya, kita datang sini, kita nak masak, kita nak have fun. Takkan Haja nak tinggalkan saya bulat-bulat macam gitu, kering kontang kuali saya, tak letak minyak pun. Mesti dia tak akan tolong saya kan, nak letak apa-apa kan. So, kita kucak-kucakkan dia. Pernah tak buat jelebi pertama kali? Pertama kali dengar. Eh? Tapi macam baking-baking ni memang awak sukalah sebenarnya. Tak suka. Oh, tak suka? Tidak. Tapi cubalah. Eh? Ya. Yeah. Cuba eh. Satu sudu kan, satu sudu besar, satu sudu kecil. Bob, satu sudu besar, satu sudu kecil. Satu sudu teh. Okey, dan bagi dia rehat sekejap, bagi dia rice eh. Dan kita akan buatkan dia punya sirap. Oh, dia ada juga. Ada. Dia nak kena hilangkan kemi ketul eh. Ha, mesti hilangkan ketul-ketulan dia. Okey, ketul-ketulan dia harus 200 hilang. Eh. Okey, selepas tu kita ambilkan air sedikit, suku cawan eh. Okey, kita panaskan air ni. Panaskan air. Bila dah panas ni, kita nak keluarkan warna kepada kuma-kuma kita. Oh, kuma-kuma. Tahu apa kuma-kuma? Dia macam kuma-kuma juga. Okey. So, kita keluarkan dia dengan rendamkan dia di dalam air panas. Kuning keemasan. Kuning keemasan. Dah. Kuma-kuma. Dah. Kuma-kuma. Gula 400 gram dan air 200 ml. Tahu tak aja tengok macam mana 400? Tak nampak. Tak nampak. Okey, nak teropong. Kita buatkan dia bersirap dulu eh. Dah confirm dah tak tahu macam mana nak baca. Tak nampaklah. Macam sendiri. Kita tengok masuk 5 kg. Belajar cikgu sendiri tapi tak ada timbang gula tau. Itulah. Macam mana ni? Bukan, dia nombor dia lain eh. Orang penipu eh. Ini tak ada grab. Ini pump. Okay. Macam mana ni? So, let's go. Mana gula dia? You saw your 400 gram? Sini je. Okey. 8 ounce. Okey, dapat. Dapat. Okey. Gula aku dah dalam sini. Ah, gula ni dah masuk kan? Dah masuk dalam. Ah. Dengan 200 ml buat ni. Air. Ada you. Dah lah suruh aku hula. Okey. So, kita akan buat kena sebagai. Makna dia tinggalkan 8. Gula, dia tinggalkan sirap gula. 8. Sirap gula. Oh, dia tinggalkan 8. Dia tinggalkan 8. So, agak-agak macam ni lah. Agak-agak je lah. ML. Air. Okey, anjar air 200 ml. Air okay. Banyak botol ni kat bawah ni. Ni jelebi ni eh, dia memang senang lah. Tapi kita nak kena seimbangkan dia punya bahan-bahan semua. Chef Bob sebut nama jelebi tu, terus keluar lagu dia kepala saya. Selepas dia dah larut eh, okay, dia punya ni, kita akan letakkan kita punya kuma-kuma tadi tu di dalam. Bila dah larut eh, limau. Jadi dia warna orange. Dengar eh, satu sudu teh pewarna. Jangan banyak sangat eh. Pasal ni jelebi eh, dia mesti warna dia mesti harus merah. Yang koma-koma tu semua sekali orange, masuk ke dalam. Orange merah. Yeah. Orange merah. Everything.
Everything, everything. Kalau tak cukup, kita letakkan lagi sikit. Bahan dia tak teruk, tak banyak. Cuma dia punya sukatan dia. Sukatan dan teknik. Kita ada suspek juga. Kita kan? Macam kena sabu, eh? Macam dianaya juga tau. Sekarang kita nak gorengkan dia. Kita boleh gunakan minyak biasa ataupun kita gunakan ghee lah. Ni dah, lepas tu tak tepi, eh? Apa tak tepi? Cakap betul boleh, jangan nak cute. Tak tepi. Buat jangan nak cute, eh? Tak tepi, tak tepi. Better dia, kita nak letakkan dalam kita punya piping bag. Betul lah ni, taruh minyak lebih sikit. Kau, eh? Sekarang aku minyakkan kau, ah. Banyak kan dia, Jah? Gini. Oh, kita secara memusingnya lah. Dia macam meruku punya musing. Alamak, susahnya. Okay. Macam itu. Warna dia macam mana? Warna dia macam ini. Just putih-putih macam ini. Okay. Selepas dah goreng, lepas tu kita masukkan dalam kita punya. Oh, end product tu cantik. Cantik. Itu macam ini. Dia letakkan tepi, dan bagi dia sejuk, nanti dia keras lah. Okey? Dia nampak simple. Tapi bila saya tengok chef goreng benda tu kan, dia kalau salah angkat tu pecah tau. Saya tak tahu kalau saya punya adunan tu boleh tahan tak kalau saya angkat pecah ke tidak. Okey, 10 keping guys. 10 keping, boleh? Aku rasa aku punya macam... Lempe. Macam tak, macam roti kirai. Dengan warna dia kuning. Kau punya macam macam mie. Macam mie, macam... Dia kuning, kan? Okeylah, so kerja saya dah habis. Okey, nampaknya chef akan berehat sebentar dan Hajar dan juga Suhaila. Semoga berjaya lah. Jadi hiaskan 10 keping, eh. 10 keping yang harus dibuat. Jadi kita akan menilai sebentar nanti. Macam mana ni? Saya rasa jiwa saya dah tak tentera. Ini dahlah dia punya adunan dia agaknya terlebih air. Of course lah dia tak jadi. Dahlah dia punya shape pun tak macam shape. Dia macam kucak kacir, tak tentu hara. Begitu dia punya shape dia. Saya dah serah diri, saya dah pasrah. Saya tak kisah. Kalau tadi saya ulah hoop, apa lagi yang saya tak boleh? Tak apalah, skipping ke ye-ye ke, campak je lah kat saya. Saya dah reda lah, reda. Tapi kan tim untuk hari ini kan macam kehidupan, macam apa tu, roda-roda kehidupan. Dia macam ginilah, tentu arah. Sejak usia bila yang mungkin Siti Hajar sendiri ataupun Suhaila sendiri mula mengamalkan makanan sihat, gaya hidup sihat, bila? In my 20s lah, early 20s. Agak awal, eh? Yeah. Baguslah kalau sedar diri waktu awal-awal lagi. Kalau tak sedar diri, itu jatuhkan. Siti Hajar sendiri, Siti Hajar. Saya sedar diri selalu. Daripada umur 20-an pun dah. Baguslah. Sebab semenjak saya ada anak dan saya rasa saya nak kena kasih dia makanan yang berkhasiat. Baik. Saya doakan semoga awak hidup 200 tahun lah. Okey, silakan chef. Ikan A ni dia macam muruku. Oh, ni bukan rangup lagi, eh. Ni dia dah lembap, eh. Bila kita try, eh. Kenapa lembab agaknya? Kemungkinan besar dalam dia punya adunan tu terlebih air. Terlebih air. Terlebih air dia macam benyek macam tu. Right. So teksturnya bukan tak ada langsung kerangupan, tapi ada sikit-sikit. Dia punya sirap gula tu. Sirap gula. Sirap gula, okey. So tapi dia punya tekstur dia tu questionable lah. Kena carilah, cari garing-garing. Tak ada orang nak beli barang makan nak pergi cari. Pinggan B pula, eh? Pinggan B. Okey, dia punya rupa ni seperti... Nampak seperti jalebi, eh? Yeah. Nampak seperti jalebi, okey? So, kita tengok ni. Boleh tahan, boleh tahan. Dia tak jatuh. Straight je. Tekstur dia ada ciri-ciri jalebi juga. Keragupan dia dalam 70% lah. Dan rasa dia punya sirap gula dia, dia kurang lebih limau. Tapi ini percubaan yang bagus lah. Bagus lah. Pandangkan tak pernah buat, kan? Tak pernah buat. So, kita bagi the benefit of the doubt. Habis tak lambat pula tu. Dalam pusingan ni, kita akan beri 5 markah. Sama ada 50, 41 ataupun 32. Okay. Yeah. So, alright. A dan B. B. Okay. Saya sudah pun buat keputusan. Okay. Alright. Dan pemenangnya pada pusingan kedua. Ialah. B. Siapa B? Oh, selamatlah. Tahniah kepada Suhaila. Saya rasa kemenangan ni kerana dia punya nampak lagi cantik macam mie kuning. Saya punya rasa... bersepa, berkecai seperti kepala otak saya yang sedang bercelaru sebab tu. Ini dia kejutan setapak stepper. Okay, 1, 2, 3. Buka.
Suhaila dan Siti Hajar bersaing hebat untuk membuat jalebi. Pada pusingan kedua, Suhaila muncul Johan dan diberi kelebihan menghalang Siti Hajar daripada memasak. Adakah Siti Hajar akan tewas? Adakah taring memasaknya kurang tajam untuk menjadi juara pertandingan? Ini dia. Okey, Suhaila, bila-bila masa saja waktu anda sedang memasak, okey, akan berkata kepada saya, okey, setapak, stepper. Okey, anda harus keluar buat ini untuk satu minit. Okey, lepas tu tiga kali. Nah, exercise sangat kan? Exercise lah. Ya, yes. Siti Hajar dan juga Suhaila Salam. Cabaran yang terakhir, kita akan menggunakan banyak tenaga. Kita nak gunakan kita punya tenaga untuk menguli tepung. Dan dengan itu pun kita harus mengeluarkan tulang daripada ayam juga. Tulang dia. Tahu tak apa yang kita akan buat? Nan ke butter chicken. Tepat sekali. Bukan butter chicken aja, dengan roti-roti dan sekali kita kena buat. Nan ada. Then nan. No. None of the above. I pernah masak. Pusingan ketiga, kita akan buatkan roti nan bersertakan hidangan ayam mentega. Roti nan dicipta hampir 2,500 tahun yang lalu apabila pedagang besar membawa ragi ke India. Lauk ayam mentega atau butter chicken mula diperkenalkan di Delhi pada tahun 1950. Tahukah anda, lauk ayam mentega sering dimakan dengan roti nan? Dan ia menjadi hidangan yang paling popular sekali di seluruh dunia. Ini merupakan pusingan penentuan. So kita ada 7 markah. Siti Hajar Ghani. Ya. Dan juga Suhaila Salam. Ya. Ikut apa saya buat, lakukan apa saya lakukan. Jangan terburu-buru, jadikan dia rutinan jadi gebu. Bolehlah. Boleh? Boleh. Kita akan mulai dalam 3, 2, 1. Masak macam saya. Teruskan. Okey. So sekarang ni kita nak kena ulikan dia punya rotinan dulu ya. Ambilkan 1/3 suku macam tu, okey. 1/3 suku ya. 1 3/4 ya. 1 3/4 ya. 1 3/4. Salah. Lepas tu kita ambilkan gula 2 sudu teh. Masukkan dalam kita punya. Garam 1 sudu teh. Baking powder 3 suku. Setengah cawan susu. Susu segar ya, susu segar. Kita akan letakkan minyak zaitun. Minyak zaitun. Lepas tu kita masukkan kita punya susu. Lepas tu kita ulikan dia. Come on, guys. Suhaila? Ya? Nak suruh stop ke apa? Nanti dulu saya kasih gacar. Kesian. Okey. Kau memang tak aktif perut. Mentang-mentanglah kita kata kita ni aktif. Bukan main teruk dia lanyak dengan kita. Ha? Hula-hula. Ya, tapi kena ingat. Walaupun kita aktif, kita dah berumur. Aku rasa kalau tak pakai step tu pun, aku rasa dia pun lambat. Kau jangan cari kebencian orang, boleh tak? Pernah buat macam roti-roti gini, Suhaila? Saya pernah buat roti sendiri, tapi saya pakai mesin. Kirakan roti ya, kita dah uli ya. Kita bagi dia rehat dulu. Jadi lepas ni kita boleh buatkan dia bola-bola. Lepas tu kita lepekan dia lah. So next kita akan buatkan dia punya sos ya. Suhaila. Nak mula satu kali the first round. Okeylah. Okay, stop. Siti aja. Okey, ready. 1, 2, 3. Mula dari sekarang. Hai, amboi. Orang pernah memasak, kau dia pergi exercise kat depan orang. Bukan dia better view nak tengok dia buat apa. Oh, iya ke? Okey, so next is bawang 1. Ni kenapa dia? korang sabuk ai. Tak, mana sabuk. Tak, semua sama. Dah belum 1 minit belum ni? Belum 1 minit, sabar. Macam lama je 5 minit kau rasa. Memanglah, kita kat sini 1 minit seminggu kira. Bawang putih 14. 3. Dua. Kau minta dah 1 second. Ini benda apa ni? Kosong. Habis. Stop. Air dengan bawang putih macam tadi ya. Kita harus tumbukkan dia. Aku pula jadi busy ni. Yalah, jadi kau senyap sikit. Kau tahu yang buat kita nervous. Apalah aku pula. Tak tahulah aku macam mana. habis aku punya tak tutup betul. Kau tak tutup. Bawang dadu kecil-kecil ya. Tumbuk alia ya, chef. Tumbuk alia dengan bawang putih. Halia berapa banyak ni? 1 ibu jari. 1 ibu jari. Main ibu jari je. Biasalah, ibu jari tebal sikit. Ibu 14. Jari siapa? Kau ke aku? Sama jugalah. Sama. Mana nak sama ibu jari aku dengan kau? Baiklah, Suhaila. Mak masak. Mak ni. Tumiskan dia. Okey, minyak zaitun. Nampak? Chef Bob dah tumis dah. Lepas tu, kita masukkan kita punya halia dengan bawang putih punya paste. Tadi sama lebih kurang masakannya, Chef. Tadi pun yes. Sama. Yang saya cakap tadi kan, masakan India ni dia punya bahan-bahan semua sama tapi sukatan dia tu yang berlainan. Okey, so sambil ni menumis kita akan potong ayam. Kita punya ayam. Okey, potong ayam. Yeay! Kita akan kelarkan ni
keluarkan dia punya dada ayam ya. Dari sini dia ada dia tulang tengah tu kan. Oh. Potongan dia. Ni dua belah dia punya dada. Okey. Ataupun dikeluarkan. So, kita gunakan dia punya dada dahulu untuk ini punya masakan dan dia punya peha ni. Peha. Pernah potong ayam? Pernah lah tapi nak keluarkan bone dia tak faham. Oh, okey okey okey. So ni kita keluarkan dia punya kulit. Kulit dia. Eh? Peha dengan dia punya apa ni? Dada pun kita keluarkan kulit. Chef, angus. Angus. Soila, macam mana nak nak stop ke? Okeylah, stop lah. Stop aja. Bila okay. Habis so, bila dia punya bawang dengan bawang putih dengan halia tu dah caramelize eh. Kita masuk kita punya puri. Taruh cili bo. Tomato puri. Tomato puri dengan cili bo. Cili bo eh. Bagus eh. Macam ni bagus. Dia tenang tau sebenarnya. Yeah. Bila kita tengah stres, kita exercise. Kita relax, kita exercise. Tak ada kau pegang tiap-tiap. Aku tak ada, aku tak boleh. Kau tengah tegang ni aku tak masuk. Cuba lah kau exercise. Jangan marah. I tak masuk. Okey, dan lepas tu kita potongkan dada ayam. Dada ayam. Eh, dadu besar-besar macam ini. Oh, okey. Dan dia harus sama size eh. Jadi bila digorengkan dia nanti, dia boleh masak dengan masa yang sama. Okey. Peha ayam ni kita belah dua macam ini. Sekarang kita akan marinate lah. Kita akan garam. Garam sikit. Garam. Ingat tengok, tengok. Okey. Jangan tanya lagi ya depan ni. Tu. Buat okey. Okey, garam, garam masala. Garam masala. Okey. Okay. Dan jintan. Jintan. Dengan pun serbuk. Dengan apa? Cili. Serbuk. Serbuk cili. Okey. Apa? Dapur saya sepai. Sepai. Sama lah. Kecap dengan air, dengan tepung. Tepung. Sebab saya ni kan, kalau dekat dapur, sikit cuci. Tadi bukan tutup mata satu tau. Dua-dua tutup main masak. Ya, betul. Tak perlulilah apa kotor bersepah ke apa. Gasak sendiri was-was dengan masakan sendiri. Saya rasa butter chicken yang Chef Bob buat ni agaknya macam ada level hotel you know punya restoran lah sebab bahan-bahan dia banyak sekali. So sekarang ni kita buatkan dia punya batter eh. Batter untuk ayam eh. Oi banyaknya pak dia punya langkah-langkah. Langkah-langkah banyak weh, langkah-langkah dia banyak. Okey. Tepung, pisang, 3 sudu makan. Mandikan baby ke tu? So, dia punya batter ni, tengok macam ini, jadi macam ini. Macam makanan nestem, anak baik-baik. Dan kita masukkan ke dalam kita punya ayam ni. Sambil kita menunggukan dia punya minyak tu panas. Okey, ni kita punya sos ni, kita letakkan dia punya 400 jugalah. 1 sudu teh. 1 sudu teh. Garam masala. 2 sudu teh. Serbuk cili. Dan garam sedikit. Garam sedikit. Bagus, okay. Waila. Cukup baik sekali. Ini campak ni tau. Campak dia. Lepas tu, air 200 ml lah. Bagi dia masak macam ini sikit. Alright. Dan daunnya Suhaila. My daddy's. Yes, daddy's daun. Daun salam. Okey. Susu cair 100 ml. Jangan dia menggeledak eh. Dan susu segar 100 ml. Tairu 2 sudu makan. Okey. Tak apa tak apa. Sedia aja. Pelan-pelan sedia aja. Kau ni sekejap pelan-pelan, sekejap cepat-cepat. Hangat. Kenalah main-main kena ini. Iya, dah tadi kau cakap susu cepat-cepat. Tapi pasal lambat nak dia masak. Paling penting dia harus ada daun ini. Bau ni. Ni bau daun dia nama dia kasuri methi ataupun fenugreek leaf. Oh fenugreek leaf. Yes, okay. Ya. Nah ni harus saya masukkan dalam. Oi banyaknya. Yes. Tak ada, susu ada dua macam eh? Yes. Kenapa aku ada satu je? Rutinan. Rutinan tadi yang kau gaul dengan tepung tu apa? tu apa? Selepas tu dah letakkan tepi daun, baru kita letakkan butter. Butter macam ini. Oh. Dalam satu eh satu ber satu dalam 100 gram itulah 100 gram yes dan bagi dia pekatkan kita punya kuah lah warna dia lebih kurang samalah macam chef ni eh not bad very good not bad at all wow macam sambal tumis belum lagi nanti taruh lagi baru nampak macam orangey sikit macam ni sos ni dah siap. Dah siap ni kita nak kena gorengkan ayam dia kita gorengkan dia punya part peha dululah part dada nanti boleh letak Nei, yei. Nei, di mesin. Oh, ini macam dekat Oka Center ni asap dia. Oh, dah. Wow, wow, muka confident, muka confident, muka confident. Mi goreng. Ayah, mi goreng satu. Mi goreng satu, man. Okey. Siap. Dah masak, kita masukkan dalam kita punya sos ni. Ah, langsungkan dia. Macam mana agak-agak nak minta lagi 2 hari ke extension?
Tanya, tanya. Kau sekejap baik dengan aku. Tanyalah. Sekejap macam gini. Aku tanyalah. Ni baiklah ni. Ini bukan disindir namanya. Oh, sorry, sorry, sorry. Tersindir. Sorry, tersindir. Sekarang ni saya nak buat rutinan. Okey, sekarang kita akan buat rutinan. Kita kena preheat, eh. Kena preheat oven. Preheat oven. 200 darjah Celsius. Ya. Yeah. Nah, ambilkan kita pen ni. Pen hitam tu ambil. Keluar. Dan dalam yang YPR rack tu pun keluarkan juga. Ya, yeah, I do for you. Okay. Oh, baiklah. Baiklah Suhaila ni, eh. Ya, yeah, baiklah aja. Wah, keluarkan tepung, eh. Keluarkan macam ini. Lepas tu putuskan dia di bawah situ. Jadi dia jadi macam satu bulatan macam itulah. Lepas tu kita letakkan dia macam ini. Oh, bagi dia rest lagi juga. Okey, okey. Akan teruskan. Nampaknya aja relax aja, eh. Dia lambat asal selamat je aja. Sikit je dengar suaranya. Betul. Eh, dia dah masukkan ayam lah. Oh, masukkan ayam. Boleh stop? Okey. Stop aja. Ayam aku terbakar juga tahu aku orang. Tak apalah. Dia masih baru masak. Sebab silakan aja. Macam gini lain kali kita bila masak senam, bila masak senam. Jadi kita sihat. So ni sekarang ni bila sebelum kita nak bakar. Bakar dia punya rotinan, okay, kita butterkan dulu. Hmm. Oh, chef, chefnya macam ni saya tengok macam lembut, macam smooth, eh. Smooth lah. Hmm. Dia punya? Banyak jeragat. Dia banyak lekuk-lekuk, chef. Macam bulan. Apalah nasib aku. Tak apalah, ni untuk ni. Okey, stop. Okey. Kita mesti harus restkan dia. Jadi boleh kembang. Buat seketika lah. Jadi dia boleh kembang, okey? Okey. Sudah macam ini. Kita sapukan sedikit butter di atas. Right? Okey. Kita akan bakar dia dalam ketuhar. Di 200 darjah Celsius. Baik. Chef akan beriak sebentar. Beriak sebentar. Okey. Dan kita akan berikan peluang kepada mereka nanti. Dan terima kasih, chef. Ya, terima kasih. Pergi berehat dulu. Nanti saya akan panggil bila semuanya dah siap. Hiaskan secantik mungkin. Okey, mana tahu ya. Chef Bob akan tak perasan, eh, dengan hiasan-hiasan yang kehitaman ke apa-apa itulah. Semoga berjaya. Kita jumpa lagi selepas ni. Butter chicken dengan naan ni, saya sebenarnya tak biasa makan. Sebab saya suka chapati sebenarnya. Tapi apalah salahnya kan, kalau belajar cara-cara untuk memasak. Saya suka makan makanan India ni, suka. Tapi makan dengan masak tak sama, ya. Jadi, memasaknya saya rasa tidaklah. Saya akan beli saja atau pergi ke restoran, ya. Saya pernah makan butter chicken, tapi apa kurangnya butter chicken saya adalah saya kurang pasti. Jadi ataupun tidak. Itu dia. Saya tengok Suhaila punya dengan saya punya tak sama agaknya, sebab Suhaila dia ikut betul-betul sebab dia follow chef. Saya punya sebab saya dah katakan tadi saya dah terlambat, jadi saya agak ration. Jadi begitulah. Kita bertawakallah, ya. Okey, inilah masanya pusingan yang ketiga. Kita akan ketahui siapakah pemenang. Dan saya cuma nak tanya sikit sajalah, sebab macam mana rasanya bila kena masak dalam satu jam ni tiga pusingan. Okey, Haja, silakan. Walaupun kalau tak menang kan nanti, tapi rasa macam champion dalam satu jam ni. Puas hati tu adalah. Lagipun masakannya masakan India. Wah. Bukan senang. Kan? Susah. Kan? Susah. Suhaila pula macam mana? Saya rasa begitu lunyai sekali. Oh, lunyai sekali. Kan? Ya? Dia macam-macam, batu lesung tak tahu berapa kali dah angkat. Tapi saya pasti mak saya akan bangga dengan saya. Satu jam tiga macam, okey? Ya. Ya, baik. Kita teruskan. Bagus. Penilaiannya silakan, Chef Bob. Dari mata tu kira kan memukau juga. Betul. Ini memang memukau. Yep. Ya, pandai dia cover yang hitam-hitam. Itulah. Butter chicken ni harus ada kan dia punya kuah. Bukan macam sambal. Bukan macam rempah. Ini kira kan dia macam berempah gitu. Jadi tapi warna ni okey. Warna ni okey, eh. Ayam yang masak tak? Itulah. Aduh, ayam mentah. Tak sihat. Tak sihat, tak boleh sambil makan. Tak boleh makan. Saya tengoklah. Yang tak mentah. Kecil-kecil punya, eh. Masih ada dia sos. Boleh tahan? Sos ni sedap. Boleh tahan. Oh, sayang ayam yang mentah. Ya, sos ayam mentah. Sedap, sos. Kenapa sos ni susah, sos? So, kita rasakan dia punya sos bersama rutinan, eh. Rutinan, ya. Oh, macam rutinnya macam mana, chef? Boleh tahan. Rutinnya boleh tahan. Boleh tahan. Ya, lembut. Ya. Sekarang ni B lah, eh. Okay. Mentah juga. Mentah juga. Oh, mentah juga. Ini kira kan dia berada pakat lah kira kan. Dua pasangan ni, orang dah macam pasrah macam tu. Pasrah. Ini apa ni siapa bagi kita masak makanan masakan yang lama-lama ni. Mari kita bagi dia makanan mentah. Tapi tak apa, saya akan rasa kan dia punya sos. Dia sos dia lah, sos dan rutinan ni. Sos rutinan, eh. Boleh tahan? Sos dia boleh tahan. Lebih kurang sama macam ni? Lebih kurang sama. Wow. Ya? Wow. Rutinannya? Rutinannya bagus. Wow. Sayang sekali. Sayang sekali. Yang dia punya ayam tu mentah. So, kira kan, bagus juga ayam dua-dua ayam mentah lah.
jadi ada level play game. Lain kali jangan terpakai ayam. Rempas tu. Kan senang. So, jadi saya akan tumpukan permakan saya kepada dia punya kuah dia dan juga roti nan dia. Okey, baik. Dalam pusingan ni kita ada 7 markah. Jadi kita nak tahu sama ada yang menang 7-0 ke, 6-1 ke, 3-4 ataupun 5-2. Yep. Dan memandangkan masakannya mentah, kita kasi setengah sudah saya. So, macam sukatan lah. Okey. Silakan, Chef. Okey. Pemenang ini, dia menang kerana sos dia ada lebih flavor, baik. Ada lebih rasa dia, ditumpukan kepada daun kasuri meti, or fenugreek leaf, atau orang Melayu cakap daun halba. Halba, dan B. Pemenang di antara yang kalah. Tak, Chef. Pemenang bracket Blas Ihsan. Pemenang pada bracket Blas Ihsan. Ya. Markah beras Blas Ihsan. Okey, markah Blas Ihsan jatuh kepada B. Siapa B? Kau cuma menang pasal apa tau? Kau cuma letak benda halba tu terlebih je. Aku kurang sikit. Tak nak kalah. Dah kalah tetap tak kalah. Mengaku je lah kuah aku lagi sedap. Baik, nampaknya markah keseluruhan sudah pun berada di tangan Chef Bob. Yeah. Tapi cuma saya nak sampaikan pesan sikit. Khususnya kepada Ibu Suhaila. Cik, Mak. Saya bukan apa, Cik. Mak, dia bangga. Tapi kalau apa-apa, kalau suruh dia masak, jangan masak ayam dia. Lain boleh, lain. Lain okey. Hello, excuse me. Tukar dapur, okey? Dapur. Okey. Baik, silakan. Pemenang pada cabaran hari ini jatuh kepada... Suhaila Sang! Silakan, Chef. Terima kasih kerana bersama kami hari ini. Jangan lupa minggu hadapan dalam Masak Macam Saya.